Amanda Manopo kembali ramai dihujat, bajunya jadi sorotan. Pesinetron Amanda Manopo kembali dihujat lantaran pakaiannya yang dituding terlalu terbuka. Sebelumnya, Amanda Manopo juga dihujat karena masalah serupa saat menjadi pengiring pengantin Glencha Cisara. Sementara kini, Amanda Manopo dihujat saat dirinya menghadiri acara Silet Award 2022. Aku gak tahu ya, aku cuma ingin menjadi diri aku sendiri aja. Mungkin pro kontra itu hal yang wajar dan aku mewajarkan itu semua, kata Amanda Manopo dikutip dari laman YouTube Intens Investigasi, Kamis, tanggal 1 Desember tahun 2022. Amanda Manopo mengatakan, hal ini dia lakukan hanya karena ingin menjadi dirinya sendiri. Meski demikian, ia sangat menerima kritik soal gaya berpakaiannya tersebut. Aku pun juga masih belajar gimana caranya menjadi lebih baik. Kritik mereka itu bisa membuat saya bisa membangun lagi ke depannya, sambung Amanda. Lebih lanjut, dia mengatakan sebenarnya berpakaian terbuka merupakan bagian pekerjaannya sebagai public figure. Untuk masalah baju, terkadang saya sebagai artis dan public figure kita sudah dikasih baju. Kita harus pakai apa yang kita disuruh pakai, imbuh dia. Karena ada sponsor atau ada yang ngasih, katanya.